Ping pong. Hoi poi. Hoi poi. Subscribe. Hai teman-teman, selamat datang. Kalau kamu sakit, kami akan membuatmu sembuh. Ini adalah rumah sakit Bayi Hiu. Hah? Sakit. Oh tidak, sedotan dan jaring. Saat ini terlalu banyak pasien yang terluka karena sampah laut. Ayo obati mereka secepatnya. Semuanya tolong kesini. Pasien pertama, kura-kura, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Sedotan ini menyakiti aku. Ada sedotan tersangkut di hidungmu. Sulit bernapas, hidungku sakit. Ini sakit sekali. Jangan khawatir. Aku akan mengeluarkannya untukmu. Teman-teman, sedotan yang dibuang ke laut tersangkut di hidung kura-kura. Ayo bantu kura-kura agar nyaman bernapas kembali. Tahan sebentar ya. Ayo kita cabut sedotannya dengan penjepit. Mungkin agak sakit sedikit, akan aku cabut. Satu, dua, tiga. Wow! Pasien kura-kura, kau hebat sekali. Nah, aku akan mengobati luka dalam hidungmu. Untuk melihat ke dalam hidungmu yang gelap. Benar sekali, cahaya senter kerlap-kerlip. Perawat William, apa kau siap? Ayo periksa hidungnya. Wush. Ah, tawa yang mengerikan. Aku rasa ada kuman yang berasal dari sedotan kotor. Ayo kita cari kuman dengan senter. Aku menemukan satu kuman. Ayo semprotkan disinfektan. Yap, yap. Ada satu lagi di sini. Ini benar-benar kuman yang besar. Ah, ini terlalu kuat. Aku akan mengumpulkan kekuatan dan... Yap, 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 yap. Uhul, kita berhasil menangkap semua kuman. Terakhir, aku akan mengoleskan salep agar luka tidak berbekas. Aku akan mengoleskannya dengan sangat hati-hati. Bagus, itu terlihat luar biasa. Sedotan, du-du-du-du-du di hidung. Du-du-du-du-du kura-kura. Du-du-du-du-du ditarik. Aku bisa bernapas lega lagi. Terima kasih banyak. Aku khawatir karena manusia terus membuang sampah ke laut. Ini harus segera dihentikan. Oke, pasien berikutnya, silakan. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku terluka karena kait pancing. Sepertinya siripmu terluka. Tidak bisa bergerak, sakit sekali. Dulu berkilau begitu indah. Oh tidak, tolong jangan bergerak. Aku akan memeriksanya. Ikan paus, aku akan mencabutnya tanpa sakit dengan tang. Hati-hati. Pelan-pelan. Yeay, kait pancingnya lepas.
lukanya besar, jadi aku harus menjahit bagian yang robek. Ini akan sakit sedikit. Aduh. Wih, kau hebat sekali. Aku akan membalutmu sekarang. Kamu mau pakai perban yang mana? Kelap-kelip, bintang yang berkilauan ya. Wow, keren sekali. Kait pancing du-du-du-du-du, disingkirkan du-du-du-du-du, ikan paus du-du-du-du-du, sudah sembuh. Terima kasih banyak. Aku senang pengobatan berjalan dengan baik. Teman-teman, kalau kamu membuang benda runcing seperti kail pancing ke laut, hewan-hewan laut bisa terluka. Benar sekali, rasanya sakit sekali. Demi menjaga laut tetap aman dan bersih, berjanjilah untuk tidak buang sampah ke laut. Janji! Pasien berikutnya, anjing laut, silakan masuk. Sakitnya di mana? Keluhanmu apa? Aku tak bisa bernafas karena jaring. Sepertinya kau terjerat di jaring. Tidak bisa bernapas, tolong aku. Pasien gawat darurat. Cepat, ini keadaan darurat. Ayo potong jaring ini agar anjing laut bisa bernafas. Kita berhasil. Anjing laut bangun. Kamu bisa mendengar suaraku? Ah, kita ada masalah. Jantungnya tidak berdetak. Perawat, tolong bawa defibrilator. Tekan jantungnya dengan keras. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Oke, ayo mundur semuanya. Clear. Sekali lagi. Clear. Wih, anjing laut sudah bangun. Untung saja. Nah, aku akan mengoleskan salep di atas luka akibat dari jaring. Ini mungkin perih sedikit. Ditepuk-tepuk di sekitarnya. Oh. Kau hebat sekali. Kami cabut du-du-du-du-du, jaring kusut du-du-du-du-du, pengobatan du-du-du-du-du, selesai. Aku hampir tewas. Terima kasih telah menyelamatkanku. Jaring itu hampir membuat masalah besar. Aku senang kamu sudah sehat lagi. Semuanya aku senang. Kalian semua sembuh. Terima kasih banyak. Hari ini banyak teman kita yang terluka karena sampah yang dibuang ke laut. Supaya teman-teman kita tidak terluka lagi, ingatlah untuk membuang sampah di tempat sampah, oke? Janji. Halo teman-teman, yuk klik tombol subscribe yang merah ya. Subscribe. Cari Pingfong di YouTube.